Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya kita panjatkan atas nikmat kesehatan, keafiatan, serta umur yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak wejangan dari salah satu ulama sufi yang terkenal, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai adalah seorang ulama pembentuk tarekat Rifaiyah. Ia merupakan seorang faqih Syafi'i, seorang Asy'ari, dan juga seorang ulama sufi berkebangsaan Irak abad ke-6 Hijriah. Ia dikenal sebagai salah satu seorang tokoh pokok dalam persufian, dan padanya tarekat Rifaiyah disandarkan. Dia digelari dengan sebutan Abu Al-Alamin, Syekh At-Tara'ik, Syekh Al-Kabir, dan Ustaz Al-Jama'ah. Ia lahir di desa Hasan, kegubernuran Wasit, Irak, dan meninggal di desa Ummu Ubaidah, suatu tempat yang terletak di antara Wasit dan Basrah. Beberapa di antara karangannya adalah Tafsir Surah Al-Qadr, At-Tariq Ilallah, Syarah At-Tanbih Fi Al-Fiqih, dan wejangan-wejangannya yang dikumpulkan dalam sebuah risalah yang dinamai Rahiq Al-Kautsar. Ia memiliki nasab yang tersambung sampailah kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ahmad bin Ali Ar-Rifai ini masih kecil, ayahnya yakni Sayyid Ali Al-Bata'ihi meninggal dunia, sehingga ia pun diasuh oleh Sayyid Mansur Ar-Rabbani Al-Bata'ihi. Kemudian nasab dari Syekh Ali Ar-Rifai. Garis keturunan Ar-Rifai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya sebagai berikut. Ahmad Ar-Rifai bin Ali bin Yahya bin Sayyid Sabit bin Hazim Ali bin Sayyid Ahmad bin Ali bin Hasan bin Rifa'ah Al-Hashimi Al-Makki bin Sayyid Mahdi bin Muhammad bin Hasan bin Sayyid Husain Ar-Ridha bin Sayyid Ahmad Al-Akbar bin Musa Al-Thani bin Ibrahim Al-Murtadha bin Sayyid Musa Al-Qazim bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Zainal Abidin Ali As-Sajjad bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali Amirul Mukminin dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalur ibu, nasab Ar-Rifai bersambung kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berikut adalah wejangan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang pertama mengenai musibah batin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perbuatan-perbuatan baik bisa menjaga serangan keburukan, dan sesungguhnya sedekah rahasia itu bisa meniup api amarah Tuhan, dan sebenarnya silaturrahim itu menambah usia dan menghapus kemiskinan. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran akhlak mulia, di mana kaum arifin membumbung menuju Rabbnya, sebab asas dari makrifat adalah makarimul akhlak, atau semulia-mulianya akhlak.
Sedangkan akhlak buruk adalah na'uzubillah, adalah wujud terhijabnya rahasia batin dari Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di antara musibah rahasia batin terbesar adalah terhijabnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mendapatkan musibah seperti ini, pada dasarnya ia telah menggabungkan musibah-musibah lainnya. Sang pencinta itu senantiasa mabuk ilahi. Sang pemabuk tak akan merasakan derita musibah ketika mabuk, baru di saat sadar merasakan deritanya. Musibah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diganti atas kehilangannya selamanya, kecuali dengan menepiskan segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahasia batin kita. Tak ada ancaman lebih serius di dalam Al-Quran dibandingkan ayat ini. Kalla innahum arabbihim yawma idzil lamahjubun. Yang artinya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Betapa banyak orang yang taat tetapi terhijab dari yang ditaati. Betapa banyak orang yang dapat nikmat tapi terhijab dari sang pemberi nikmat. Betapa banyak orang yang tidur diberi rezeki kesadaran bangun ketika ia sedang tertidur. Betapa banyak orang yang sadar tertidur justru setelah ia bangun. Berapa banyak orang yang pendosa justru diberi rezeki kewalian dan meraih derajat abrar. Berapa banyak orang zuhud yang gugur dari wilayahnya dan menempuh jalan pendosa. Hijab itu siksa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ahli amal yang terhijab gara-gara melihat amalnya, jauh dari memandang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata hatinya buta, lalu ia terlempar jauh sementara ia menduga dirinya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih mengerikan di mata orang arif dibanding hijab itu sendiri, walau sekejap mata. Padahal siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar pada hamba adalah hijab dan terjauhkan darinya. Salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan sedang bermunajat. Oh Tuhanku, sampai kapan aku maksiat kepadamu sedangkan engkau tak pernah menyiksaku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang nabi di kala itu. Katakan kepadanya, sampai kapankah aku menyiksamu sedangkan kamu tidak mengerti? Bukankah engkau telah aku tutup dari kelembutan-kelembutan kebahagiaanku? Bukankah aku telah mengeluarkan kemanisan munajat kepadaku dari hatimu? Abu Musa radhiyallahu anhu, pelayan Abu Yazid radhiyallahu anhu, mengatakan, suatu hari Syekh Abu Yazid memasuki suatu kota. Kemudian masa banyak datang berjubal mengikutinya. Ketika Abu Yazid melihat mereka dan berjubalnya mereka, beliau mengatakan, Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terhijab padamu karena mereka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari hijabmu atas mereka karena gara-gara aku. Semoga Allah merahmatinya. Betapa banyak kesadaran itu dan betapa benarnya Abu Yazid dengan Tuhannya. Betapa besarnya kasih sayang Abu Yazid pada sahabat-sahabatnya kaum muslimin. Ia menginginkan kebajikan dan pandangan yang benar bagi mereka sebagaimana pada dirinya. Ingatlah, hai orang yang bergaul dengan massa dan massa yang fanatik kepada Anda, hati-hati. Betapa banyak ketukan-ketukan sandal di sekitar tokoh sirna dari kepalanya. Betapa banyak hilang agamanya. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan.
Manusia terbagi menjadi empat golongan. Pertama, ada orang yang hatinya memandang tajam dengan pandangan cahaya yakin atas rahasia ciptaannya dan keparipurnaan kuasanya. Yang kedua, ada orang yang akalnya tajam memandang dengan cahaya kecerdasannya pada janji dan ancamannya. Yang ketiga, ada orang yang rahasia batinnya tajam memandang setiap saat dengan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ada orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup, tidak sama sekali bisa memandang. Dan inilah yang disebut dalam ayat, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Yang artinya, dan siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat lebih buta dan lebih sesat jalannya. Ingatlah, orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. Ahli maksiat tertutup dari cahaya takwa oleh kegelapan alfa. Ahli ibadah tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang ibadahnya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan hijab-hijab ini, mereka akan memandang dengan mata cahaya menuju cahaya. Maka pada saat itulah mereka terhijab dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah Ta'ala, pada saat yang sama ia telah terhijab dari sang empunya gerak dan perbuatan, dan ia jadi merugi besar. Siapa yang memandang sang empunya gerak dan tindakan, ia akan terhijab dari memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ia melihat kelemahannya dalam mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya. Ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Terkadang seorang terhijab dari manisnya ibadah melalui memandang ibadahnya. Terkadang seorang terhijab dari kebenaran kehendak karena memandang manisnya ekstasi. Terkadang seorang terhijab dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi anugerah, karena memandang anugerah itu sendiri. An-Nasaj radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang memandang dirinya dalam ibadahnya, berarti dia tidak bersih dari ujub. Siapa yang memandang makhluk, ia tidak akan bersih dari riya. Siapa yang memandang taatnya, tak akan bersih dari tipu daya. Siapa yang memandang pahala, tak akan pernah bersih dari hijab. Siapa yang memandang Rabb Ta'ala, maka itulah berada dalam posisi yang benar di sisi Tuhan, di Raja yang kuasa. Abu Bakar bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang sibuk dengan nuansa hikmah dan rahasia-rahasianya, maka ia akan terhijab dari hakikatnya. Dan aku tak pernah diperlihatkan maksiat yang lebih bahaya ketimbang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penggantungan hati pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hasrat dan zikir pada selain Allah Ta'ala adalah hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, yang artinya, betapa banyak kebajikan yang dilakukan seorang yang tak ada keburukan baginya, justru lebih berbahaya padanya dibandingkan keburukan itu sendiri. Dan betapa banyak keburukan yang dilakukan seorang yang tak ada kebajikan padanya, justru lebih bermanfaat padanya dibandingkan kebajikan itu sendiri. Maksudnya, kebajikan itu sebenarnya terpuji dan keburukan itu tercela. Namun sepanjang seorang hamba dalam berbuat kebajikan masih melihat kebajikannya, maka ia berada di medan pamer dan kebanggaan. Dan sepanjang hamba dalam keburukan, namun ia masih melihat keburukan itu, berarti ia berada di medan remuk redam dirinya dan merasa sangat butuh padanya. Padahal kondisi hamba dalam situasi sangat butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari syirik tersembunyi." Sedangkan Rabi'ah radhiyallahu anhu mengatakan, "Dunia telah menutupi penghuninya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka meninggalkannya, pastilah tampak di alam malakutnya, lalu ia kembali dengan sariguna yang berfaedah." Sayyid Mansur Ar-Rabbani radhiyallahu anhu menegaskan, "Dengan apa sang hamba dikenal bahwa ia tidak terhijab dari Tuhannya?" Ia menjawab, "Jika ia mencarinya dan ia tidak menuntut apapun darinya, hamba menghendakinya dan ia tidak berkehendak sesuatu darinya, dan dia tidak memilih karena menyerahkan pilihan padanya, walaupun dipilihkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Setiap orang yang di dalam hatinya tidak ada penetrasi karisma ilahi, tidak ada cahaya cinta padanya, tidak ada kemesraan kebersamaan dengannya, maka ia terhijab tandasnya." Katanya pula, "Cukuplah buatmu ma'rifat itu, manakala engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memandangmu, dan cukuplah ibadah itu, bila Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh padamu. Cukuplah cinta itu bagimu, jika engkau tahu bahwa cintanya mendahului cintamu padanya. Cukuplah zikir bagimu, bahwa zikirnya mendahului zikirmu." Hati ketika dilanda karisma ilahi, segala hal berbau syahwat sirna. Ketika hati dihamparan ma'rifat, segala hal kealfaan sirna. Hati ketika didudukkan dengan tempat ketunggalan dengan tunggal bagi yang maha tunggal, itulah tempat duduk yang benar. Dalam wejangannya yang lain, Syekh Ahmad Ar-Rifai juga memberikan nasihat, "Allah maha mendengar orang yang memujinya." Maka beliau langsung bersabda, "Ya Tuhan kami, dan hanya bagimulah segala puji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis mulia ini terdapat rahasia keserasian terhadap panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang melalui lisan hambanya dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki rasa jiwa dari kalangan pencintanya. Anak-anakku sekalian, Wahid pernah ditanya, "Apakah hakikat cinta?" Ia menjawab, "Berselaras dengan sang kekasih." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah aku rezeki mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, dan berilah aku rezeki amal yang sampai bisa mencintaimu, dan jadikanlah mencintaimu itu sebagai sesuatu yang paling kucintai." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menandaskan, "Siapa yang merasakan ketulusan dari cinta kepada Allah, ia lari dari segala hal selainnya dan meninggalkan semua yang disenanginya demi dia yang dicinta." Disebutkan, ancaman musuh bisa menggelisahkan, sedangkan ancaman sang kekasih bagi racun yang mematikan. Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu banyak membaca Al-Quran dan dilanjutkan sibuk mendalami hadis, lalu dalam tidurnya mendengar syair berbunyi yang artinya, "Bila dirimu merasa mencintaiku, tidak pula menghindari kitabku, tidakkah engkau merenung apa yang tersembunyi di sana dari lembutnya cercaanku?" Lalu beliau meninggalkan mendalami hadis dan konsentrasi pada membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, "Janganlah engkau jadikan seorang alim yang tergoda oleh dunia dan isinya antara diriku dengan dirimu, hingga dirimu terhalang menempuh jalan mencintaiku. Mereka itu adalah para perompak jalan para hambaku." Ragam sirna. Disebutkan, asal cinta adalah pensirnaan.
Hanya saja cinta itu ada 3 tahap: umum, khusus, dan sangat khusus. Cinta umum adalah sirnanya hati dari cinta pada dosa dan maksiat. Cinta khusus adalah sirnanya hati dari cinta dunia dan segala isinya. Cinta sangat khusus adalah sirnanya hati dari mencintai segala hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu mengatakan dalam munajatnya, "Ilahi, jika engkau menyiksaku, berarti engkau menyiksa orang yang mencintaimu. Dan jika engkau menghinaku, engkau menghina orang yang mencintaimu. Dan bila engkau memuliakan diriku, engkau memuliakan orang yang mencintaimu." Dikisahkan bahwa Abu Yazid radhiyallahu anhu sedang bicara suatu hari dengan ucapan ahli pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah burung yang terus mendekat padanya hingga berada di depannya. Lalu burung itu mematuk tanah sampai burung itu berdarah hingga akhirnya mati. Dikisahkan, seorang arif sedang menjumpai seorang dari kalangan pekerja keras. Orang itu sedang memukuli budak dengan kayu, sementara sang budak tetap tertawa di wajahnya. "Hai, kamu dipukul tuanmu dengan cambuk, tapi kamu malah tertawa," ditanyakan padanya. "Karena saking manisnya mencintainya, hingga aku tidak menemukan pedihnya pukulan," jawabnya. Lalu sang arif berteriak menjerit sampai pingsan. Yahya radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak benar cintanya seseorang sepanjang ia tidak menjaga aturan-aturannya, tidak menghargai kehormatannya, dan tidak mengenal anugerahnya." Dikisahkan, seseorang sedang datang kepada Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu dan bertanya, "Kabari aku, apa amal yang paling mendekatkan kepada Allah Ta'ala dan lebih agung keutamaannya?" "Hendaknya engkau mencintai apa yang dicintai Allah," kata Syekh. "Uraikanlah tentang sifatnya cinta." Abdul Wahid malah menangis mendengar pertanyaan itu. "Apakah kamu mampu menanggung?" "Masya Allah," kata penanya. Lalu beliau menguraikan sifat cinta dan hakikatnya. Lalu lelaki itu pingsan. Ketika sadar, ia bergumam, "Subhanallah, siapa yang bisa demikian itu? Adakah orang yang istiqomah mewujudkan cinta?" Maka Syekh Abdul Wahid mengatakan, "Betapa banyak hati yang ingin sesuatu dari kekasihnya, namun tidak meraih angin sepoi, juga tidak meraih kilatan yang menyambar, melainkan jika ia telah sampai pada kekasihnya. Apakah pecinta itu ada tandanya? Sesungguhnya para raja itu ketika memasuki negeri, mereka menghancurkan semuanya. Begitu juga cinta, bila memasuki kalbu, seluruh nafsu akan hancur dan seluruh sifat naluri manusia di bawah kekuasaan cinta, lalu segalanya terbakar dengan apinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala," jawabnya. Seorang sufi ditanya, "Bagaimana pecinta bisa seperti gila?" "Karena mereka merasakan manisnya cinta dan mendengarkan suara-suara yang mengagumkan dari panggilan kekasihnya, sampai akalnya terbang dan hatinya mabur menuju kepadanya, lalu mereka menjadi terhanguskan." Duhai, betapa jauhnya cinta. Manakah pilihan cinta? Manakah hakikat cinta? Siapakah yang berhak pada cinta? Sungguh, orang yang mencintainya tak pernah sabar sekejap pun dari kekasihnya. Sang pecinta di siang harinya terusir, di antara para hamba ia terasing. Mata hatinya sejuk di sisi sang kekasih, berharap bertemu sendiri tanpa siapa. Wahai, betapa indah bahtera mereka ketika mereka menghadap Tuhan bersama sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sang kekasih. Al-mar'u ma'a man ahabba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang
bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis mulia ini ada disiplin cinta dari para pencinta Allah Subhanahu wa taala dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tersembunyi misi bagi kaum yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk bagi orang yang takwa serta cahaya bagi orang-orang makrifat. Siapa yang merenungkan rahasia kesertaan bersama Allah Subhanahu wa taala, berarti paling fasih mengungkapkan hadis ini, melainkan senantiasa karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum arifin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan siapakah arifin itu? Mereka adalah kaum yang bercahaya hatinya, yang senantiasa memiliki kebeningan batin dan tonggak dalam kalbunya. Anak-anak sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas dalam kitabnya bagi para hamba-hambanya perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, kabar gembira dan kabar peringatan, qada dan qadarnya, hukum dan aturannya, kehendaknya pada makhluknya, dan sejumlah contoh-contoh darinya, penyebutan panji-panji dan nikmatnya, kelembutan di balik ciptaannya, keparipurnaan kuasanya, dan keagungan rububiyahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam hal itu semua ada peringatan bagi orang-orang yang mempunyai kalbu. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ayat ini kepada semua hambanya, apalagi bagi mereka yang memiliki kalbunya yang akan meraih Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya, sekaligus menjelaskan bahwa mereka memiliki derajat yang lebih dibanding yang lain. Sebagian para mufassir berkata mengenai tafsir ayat tersebut, bagi mereka yang memiliki kalbu, yakni kalbu yang sangat percaya terhadap apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, baik dalam soal janji maupun ancaman dan lain sebagainya. Artinya, bagi mereka yang berakal sehat, lalu dengan akal sehatnya ia bisa mencegah diri dari kesesatan dan penyimpangan dalam berbagai kondisi dan situasi. Bagi yang memiliki rasa hati, yang dengan rasa hati itu ia lari dari kemusyrikan dan keragu-raguan. Bagi yang memiliki rasa yakin, di mana seluruh tipu daya gugur karenanya, hingga sampai pada diraja yang maha ampun. Kata seorang mufasir lain, bagi orang yang memiliki rahasia batin, sehingga sifat ubudiyahnya tersirnakan oleh sifat rububiyahnya ketika musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memiliki rahasia batin yang istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun berpaling darinya untuk selainnya. Bagi yang punya kalbu yang tersendiri karena penunggalan yang maha tunggal. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala merias hati kaum arifin dengan ma'rifat dalam rangka memberikan kemuliaan dan anugerah, sedangkan bagi kaum penempuh dihiasi dengan memandang kebesaran dan karismanya sebagai bentuk rahmat dan kebajikannya. Allah Subhanahu wa taala menghijab hati orang yang alpa dengan kebodohan dan kelalaian sebagai bencana dan penghinaan. Allah Subhanahu wa taala mencetak kalbu orang kafir dengan penjauhan dan pengingkaran sebagai penolakan dan penghalangan. Kalbu makhluk. Kalbu makhluk itu ada tiga. Yang pertama, kalbu yang terbang di seputar dunia dengan syahwat-syahwatnya. Yang kedua, kalbu yang terbang di akhirat dengan anugerah kemuliaan. Yang ketiga, kalbu yang terbang di Sidratul Muntaha dengan kemesraan dan munajat. Berarti ada kalbu yang bergantung pada dunia, ada kalbu yang bergantung pada akhirat,
dan ada kalbu yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbu yang terbakar, kalbu yang tenggelam, kalbu yang terhanguskan. Ada kalbu yang menunggu anugerah, ada kalbu yang menunggu ridhonya, ada kalbu yang menunggu bertemu dengannya. Ada kalbu yang terlapangkan, ada kalbu yang terlukai, ada kalbu yang terlempar. Kalbun munib adalah kalbun Nabi Adam alaihissalam. Kalbun salim adalah kalbun Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalbun munir adalah kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wejangan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita jadikan renungan, bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.